gabung kayak gitu kan. Sebelum itu ya kita ukir aja terus lah prestasinya kayak gitu. Tapi kalau untuk apa namanya? Namanya burung juaran terus nih Om ya. Sudah ada yang lirik-lirik belum sih? Kalau yang lirik sih ya ada. Ya ada, pasti ada, pasti ada. Deh, apa komen ke kita ada, lewat Facebook ada, langsung deketin kita ada, di lapangan juga nembak ada, ya mungkin belum ada cocok aja. Oke. Tapi nih kan selama saat ini kan lagi populer nih ya, burung ini, burung hutan, burung apa. Nah dari caring sendiri gimana sih Om, sejarahnya Om? Kalau sejarahnya tuh mungkin dari burung ternakan kah atau emang? Sebenarnya burung hutan. Burung hutan, nah, itu dapat dari dulunya Pak Haji-nya itu sekarang udah meninggal. Tinggal waktu diangkat sama saya itu kondisi saat kabur. Sempet apa istilahnya ya prestasi lah. Kelar mabur. Sama sekali tidak bunyi, malahan burung sekali sampai 4 bulan enggak bunyi. 4 bulan. Terus akhirnya ya apa cari satunya ya akhirnya muncul sekarang. Katanya burung murah dulu nih. Hah? Burung murah ya katanya. Aduh. Kadang-kadang burung murah sampai yang tawar murahnya. Posisinya dulu kan posisi mabung, posisi mabung ya kalau bisa kan kita kan nggak tahu kan kondisi setelah mabung seperti apa. Mabung, nah dari satunya yang bikin kita bikin mahalnya kan, naik di kelas apa gitu. Rezeki lah ya. Alhamdulillah, makanya saya bilang, aduh Pak Haji kalau masih ada, ya saya pengen bersyukur lah sama dapat burung ini dari Pak Haji ya gitu. Termasuk warisan lah. Warisan katanya, warisan. Tapi emang ada treatment khusus nggak sih untuk setelah mabung mungkin, atau Om bisa lihat potensinya dari si taring ini sebelumnya? Kalau potensi emang pernah lihat, emang kalau burung itu kalau kerja seperti itu, sujud kan, sujud. Saya pikir awalnya itu ya ragu lah untuk ambil, karena burung sujud pikir saya kan biasanya volume nggak bakal keluar. Iya. Nah, cukup keluar. Saya nggak ada burung lagi istilahnya kan. Nah, itu coba saya tempel, akhirnya dikasih lah sama beliau lah. Sama beliau, jalannya pas kondisi mabung. Setelah kelar mabung 4 bulan kok gak jalan-jalan. Ini gimana set? Kita nanya ke setting itu siapa lagi? Kalau yang bilang gak ada kan? Ya, kita cari-cari sendiri. Nah, jadi sekarang-sekarang inilah belakang-belakang ini. Oke, sukses terus buat tim dan setarinya ya, tetap konsisten di jalur juga. Amin.